Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sidik Toha, Ketua Relawan Indonesia untuk Kemanusiaan atau Relindo Sumatera Utara. Kali ini kami sedang melakukan penyemprotan disinfektan di bimbingan belajar bahasa Inggris di daerah Ismailiyah, Medan. Dan ini adalah hari ke-10 kami melakukan kegiatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Insyaallah ini bisa membantu warga dan pemerintah agar tidak meluas penyebaran COVID-19 ini. Ya, selain penyemprotan disinfektan ini di LIA, kami juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman warga di Tanjung Morawa. Kemudian kami memberikan bantuan hand sanitizer ke Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Ini karena memang tenaga medis ini sangat kekurangan alat-alat untuk sterilisasi, sehingga perlu kita dukung karena merekalah pejuang garis depan dalam melawan wabah COVID-19 ini.